Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Nilo the Poodle. Hari ini kita akan kenalan dengan Milky, anak terakhir dari The M&M's. Yang belum nonton perkenalan dengan ketiga anak yang lain, bisa lihat di link di atas ya. Seperti biasa, tolong bantu subscribe channel ini ya, dan bantu like, komen, dan share video ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan dengan Milky. Milky adalah puppy betina yang lahir terakhir. Milky lahir pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 5 pagi atau 5 jam setelah Miso lahir. Butuh waktu 5 jam untuk melahirkan Milky karena ukurannya yang besar banget untuk ukuran anak poodle. Milky ini paling doyan minum asinya Kelly, dan warna bulunya paling terang dibandingkan yang lain. Dan itulah kenapa kita kasih nama Milky. Dari kecil, Milky udah kelihatan paling beda. Jadi, selalu Milky yang akan jadi pusat perhatian. Dan memang Milky juga cute banget. Karena badannya yang besar, jadi pertumbuhan Milky adalah yang paling cepat. Milky adalah yang paling bisa jalan dengan lancar dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, mungkin karena badannya yang gede ini, dan udah bisa lari atau jalan duluan, makanya Milky ini paling jahil, dan suka gangguin yang lain. Lihat jahilnya Milky ke Miso. Mungkin dia gemes karena Miso nggak mau main bareng kali ya. Mau lari kemanapun, Miso akan dikejar oleh Milky. Duh, suaranya sampai segitunya. Tapi tenang ya teman-teman, ini mereka nggak beneran kok, cuma main-main. Mereka tetap saling sayang kok. Tapi meskipun jahil, Milky tetap cute ya. Kalau lagi main sama Milky, selalu seru dan menyenangkan. Milky sesuai namanya memang suka banget sama yang namanya susu. Ini Milky di usia 5 atau 6 minggu. Milky juga salah satu puppy kesayangan Lilo. Lilo suka banget main sama Milky.
Lihat deh, gimana sayangnya Lilo sama Milky. Dan sekarang Milky sudah berusia 8 minggu. Bulunya semakin lebat dan berwarna terang. Dan badannya tetap yang paling besar. Dan sifat jahilnya pun masih nggak hilang. Masih suka gangguin kakak-kakaknya. Nah, itu dia perkenalan dengan Milky si jahil ini ya teman-teman. Semoga Papi TMNMs terus tumbuh berkembang dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.